ajaran agama Islam di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat tidak serta-merta berjalan dengan sendirinya. Peradaban Islam di daerah yang berjulukan Ranah Lansek Manih tersebut dapat berkembang melalui peran dari seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Wahab. Diketahui dalam sejarah yang diturunkan kepada pengikutnya, Syekh Abdul Wahab melakukan perjalanan untuk menyebarkan agama Islam sekitar abad ke-17. Imam Surau Tinggi Calau yang disebut Khalifah ke-9 yang menjadi penerus ajaran Islam yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Umar S.L. Tuangkumbudo menyebutkan sebelum menetapnya Syekh Abdul Wahab di Kampung Calau dalam sejarah yang bertempat tinggal di daerah Tanjung Bonai Aur, Kecamatan Sumpur Kudus. Sebagai bukti sejarah, hingga kini masih berdiri kokoh sebuah bangunan kayu, tempat beribadah dan tempat Syekh Abdul Wahab menyebarkan ajaran agama Islam, yaitu Surau Tinggi Calau. Jadi, karena tradisi, ada anak siak, itu orang lah mengaji. Jadi suara orang mengaji itulah terdengar sampai ke sebarang itu. Nah, dia penduduk di sebarang. Kalau tetangga orang sebarang, ada apa? Dituri dalam kemari. Nah, kira bersuruhlah orang. Orang suka mengaji banyak. Nah, sehingga disokonglah dek pemimpin-pemimpin negari waktu itu. Nenek mamak Umaro lah sekapnya leh. Yang awalnya beliau hanya dibawa dek seorang orang nenek mamak. Nah, yang punya wilayah daerah itu. Nah, tapi setelah ada pengajian itu, nah, santri lah dua siko. Datanglah orang tua Siko. Nah, berarti lah secara keseluruhan ini mamak tu leh menyokong. Maka juga lah suruh kuah. Suruh tinggi nama. Ia menjelaskan model dari bangunan Surau Tinggi Calau dibuat seperti bangunan rumah adat tradisional Minangkabau dengan memiliki atap bergonjong. Modelnya kayak rumah adat. Itu lambang kebersamaan. Lama dengan pemangku adat. Jadi di luarnya adat, di dalamnya sorak. Sampai gini, calau ko tetap di dalam pengawasan nenek mamak. Negeri Moro namanya. Berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, Surau Tinggi Calau sempat dibakar oleh penjajah Belanda sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kata Umar S.L. Tuangkumbudo, bahan bangunan dari Surau Tinggi Calau masih ada yang asli sejak berdirinya surau, tetapi banyak juga bahan bangunan yang baru. Pernah dibakar di Belanda sebelum kemerdekaan. Jadi di tahun 52 dipugar. Sudah itu tahun 91 dipugar balik. Terakhir patang tahun 2000 tak balik. Jadi masih ada yang asli, tapi banyaklah yang baru. Syekh Abdul Wahab membawa ajaran agama Islam yang berpedoman pada mazhab Syafi'i dengan aliran tarekat Syatariyah, di mana pada zaman tersebut jumlah murid yang belajar di Kampung Calau berjumlah 450 orang. Imam Surau Tinggi Calau tersebut menjelaskan Syekh Abdul Wahab merupakan murid dari Syekh Tibarau yang merupakan murid dari Syekh Abdul Rahman dan Syekh Abdul Rahman merupakan murid dari Syekh Burhanuddin. Guru Syekh Abdul Wahab itu yang tadi, yang Syekh Tibarau. Syekh Tibarau gurunya Syekh Abdul Rahman gurunya Burhanuddin. Pada bulan Rajab dan Syakban setiap tahunnya, para pengikut dari berbagai daerah banyak mengunjungi makam Syekh Abdul Wahab yang terletak di samping di atas Surau Tinggi Calau untuk melakukan ziarah. Sekitar 10.000 jamaah tarekat Syatariyah rutin setiap tahunnya berziarah ke makam Syekh Abdul Wahab di Kampung Calau. Pengikut-pengikut daripada beliau, artinya orang Syekh Malia dengan beliau, Syatariyah istilahnya, bulan Rajab dan bulan Saban, itu datang siko ziarah. Itu dari Jambi, Riau, Bengkulu, Sumbar, bahkan atau dari Jawa.
menjadi bukti sejarah perjalanan Syekh Abdul Wahab. Surau Tinggi Calau terletak di Jorong Subarang Sukam, Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Masyarakat yang ingin berziarah ke makam Syekh Abdul Wahab dapat melihat gapura Selamat Datang yang berjarak kurang lebih 3 km dari kantor Bupati Sijunjung. Setelah masuk ke dalam gapura tersebut, sekitar 200 meter, para peziarah akan melewati jembatan untuk memasuki Jorong Subarang Sukam sebelum nantinya sampai di Kampung Calau. Diketahui pada 2008, jembatan penghubung tersebut sempat putus akibat kelebihan beban karena pada saat itu jembatan itu masih berupa jembatan gantung dan mengakibatkan 3 peziarah saat itu meninggal dunia. Selain itu, putusnya akses jembatan tersebut membuat menurunnya murid atau pengikut dari Syekh Abdul Wahab di Kampung Calau karena sulitnya akses ke sana. Setelah itu, melalui bantuan dari pemerintah pusat pada 2011, jembatan tersebut selesai dibangun kembali dengan bangunan permanen yang aman untuk dilalui oleh kendaraan. Akhirnya, kerjasama beberapa tuh kabupaten tidak serunjung itu termasuk Om Priaman lagi. Nah, dilontarkan dana kembali dari pemerintah pusat sebanyak 7,4 miliar. Nah, dibangunlah jembatan permanen. Selain itu terdapat tempat suci bagi masyarakat yang ingin beribadah yang terletak di sebelah Surau Tinggi Calau yang mana sumber airnya berasal dari mata air di daerah tersebut. Umar S.L. Tuangkumudo bercerita bahwa Syekh Abdul Wahab yang menemukan mata air tersebut dan setelah itu barulah dibangun Surau Tinggi Calau. Kayak kemarin beliau teritilah daerah kok di hati itu. Nah, pancangan tungkek beliau manung sonsang istilah. Bisa beri kata, raya. Itulah istilah dari kami nama gini sumutin jauh nama. Surau Tinggi Calau dan makam Syekh Abdul Wahab telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya dan dinaungi oleh BPCB Batu Sangkar. Penerus ajaran Syekh Abdul Wahab tersebut berharap perhatian pemerintah kepada Surau Tinggi dan makam Syekh Abdul Wahab supaya Kampung Calau bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Motonya Calau kok kan ada. Elok Kampung Calau dek Nagari Muaro. Baca ayo Nagari Muaro dek Kampung Calau. Jadi baiknya nama Muaro ko Calau ko ikut andil memperkenalkan keluar. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!